bersama saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konten-konten yang tidak berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Untuk kali ini event napas sang Windbloom sudah masuk hari yang kedua sih ya. Dan untuk hari kedua ini ada dua bagian yang terbuka sih ya, gambar slam sama gambar naga ini cuy. Kita langsung aja ke gambar slam ini cuy ya. Bagian kedua kita bakal dapat 65 gem lagi cuy ya. Di lokasinya masih sama seperti kemarin, kalian langsung aja menuju ke sono ya. Oke, di sini cuy. Nah, kalian ngobrol saja sama Flowen. Flowen. Nah, ini cara mainnya sama seperti kemarin cuy ya. Cuma disuruh buat ngambilin balon-balon cuy. Dan target poinnya adalah 4000 poin buat ngedapetin semua hadiahnya cuy. Oke, langsung aja cuy ya. Kalian maju, maju, maju. Oke, nah ini mudah banget ya, tinggal ambilin aja balonnya. Oke, dan jangan lupa ini biru-birunya kalian ambil. Nah, ini dia cuy, kalau kita terserang sama balon, darah kita itu bakal berkurang dan kita kembali lagi ke titik awal cuy ya. Ya, cukup merepotkan juga cuy. Jadi kalian harus hati-hati, jangan lupa ini perisai yang kuning itu kita ambil, kemudian biru-biru ini kita ambil buat skill aja cuy ya. Buat skill, nah ini kita pakai. Nah, kita dapat 100 poin tambahan telah mengalahkan musuhnya. Oke, kita ambilin aja semuanya. Ini total balonnya ada 100 cuy, sama seperti kemarin. Cuman kalau kemarin itu ada di 3 ruangan sih, dan untuk sekarang ini cuma ada di 2 ruangan sih ya. Oke, kita ambilin semua balonnya. Ah, mantap banget ini cuy ya, eventnya mudah dan juga hadiahnya banyak banget. Nanti kalau udah sampai hari terakhir cuy ya, kita coba total berapa semua perolehan primo gem yang kita dapetin cuy ya. Oke, banyak banget cuy, banyak banget. Nah itu di sono masih ada. Oke, pokoknya kita ambilin semuanya. Oke, udah 4000 poin cuy ya. Kita kalau langsung keluar aja udah bisa, tapi ini nanggung, kita habisin aja cuy. Kita habisin aja. Oke, udah kayaknya ini cuy ya. Oke, kita langsung keluar aja. Ah, mantap sekali, kita dapat 5350 poin. Itu masih kurang satu cuy, mendapatkan bola win belum, kurang satu ya, ketinggalan tadi cuy. Kita coba lihat bagian eventnya. Nah, gambar slam. Oke, kita udah bisa klaim ya. Kita langsung klaim aja cuy, biar kagak kelamaan. Kita langsung aja. Oke, 60 primo gem pertama ini cuy ya. Selanjutnya kita buka bagian gambar nada ini cuy. Nah, ini ada satu lagu lagi yang terbuka ya. Ini ada temnya si Albedo cuy. Oke, kalian menuju tantangan aja. Ini ada di sampingnya cuy ya. Nah, ini ngobrol sama Jis. Oke, dan untuk yang quest sama memotret itu selanya itu satu hari, berarti besok bakal terbuka lagi sih ya, bakal terbuka lagi besok. Kita langsung pilih tingkat kesulitan master ya. Nah, ini coba kalian dengerin, ini rada bagus sih ya untuk temnya si Albedo. Thank you.
Haha, oke sudah sih ya tadi. Barusan yang terakhir itu kaget ternyata masih ada sisanya. Oke, diskantus. Ya, secara otomatis kita bisa mendapatkan semua hadiahnya sih ya. Oke, Dulsem itu kalau nggak salah bintang 2 sih ya. Lah, gua lupa sih. Oke, hadiahnya udah kita langsung klaim-klaimin aja. Tambah 40 pun mau gem lagi. Mantap sekali. Berarti buat hari ini cuy ya, kita dapat 100 primo gem di event win belum ini cuy ya, mantep banget. Oke, dan ini masih ada punyanya Eula, kemudian ini ya, ada punyanya Kole juga, Tignari, Venti, ini mantep banget cuy ya, lagu temnya maksudnya ya. Oke, gak apa-apa, dan mungkin sekian aja cuy ya untuk video kali ini di event Napas Sangwin Bloom hari yang kedua cuy ya. Dan untuk quest sama memotretnya ini bakal terbuka besok cuy ya. Dan untuk gambar slam dan nadanya itu setiap hari bakal terbuka terus. Oke, mantap banget ya. Dan mungkin sekian aja untuk video kali ini. Buat kalian jangan lupa tekan tombol merahnya, tekan like juga jika kalian suka video ini. Dan silakan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan seputar Genshin Impact. Oke, mantap sekali. Dan terakhir, masih udah nonton ya. Bye.